Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Golok sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi di channel saya Not Golok Channel. Alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dengan cuacanya yang cukup cerah, terang benderang, tiada mendung, alhamdulillah. Pagi hari ini saya ingin mereview dua golok juga yang cerah ya, warnanya cerah, terang benderang, dan insya Allah ini dari kayu-kayu yang cukup memiliki nilai ya, dari sisi seni, kemudian dari sisi secara budaya ya. Jadi kayu-kayu yang dianggap memiliki tuah katanya gitu ya. Nah, ini udah pernah saya review juga golok ini, cuma masih ada di saya. Salah satunya pernah juga terbang ke Jambi, balik lagi ke Depok lagi. Ini ada dua saya nih punya. Nah, ini sebagaimana saya katakan nih, cerah secerah cuaca di pagi hari. Warnanya merah merekah ya. Ada dua nih. Sangat terang sekali, terang benderang. Ya. Kalau dilihat kayu ini seperti di pernis atau dicat ya. Padahal ini warna asli memang seperti ini. Ini kayunya warna dasarnya memang merah ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya ini kayu apa? Ini kayu Nagasari. Kayu Nagasari Cirebon ya. Jadi paling banyak itu tumbuhnya di daerah Cirebon dan memang yang jual banyak di daerah sana. Dan kayu-kayu Nagasari ini biasanya dibuat serangka untuk keris ya. Nah, kali ini saya coba buat untuk golok ya. Karena memang dari sisi warnanya cukup artistik, kemudian dari tadi secara value, secara nilai budaya, tradisi, dia memiliki nilai tersendiri di kalangan masyarakat kita, terutama di daerah Jawa mungkin ya. Ini kayu Nagasari ya. Nagasari. Ini full Nagasari, kemudian cakep banget nih di aksesoris dengan tanduk bule sininya, duralium tanduk bule nih, di kasih list tanduk bule, simet tanduk bule, simet depan juga atau apa namanya sopel penutup juga tanduk kerbau bule. Nah, cakep ya. Ini bilahnya 31 cm, baja HSS nih ya, baja HSS Jerman. Nah, panjang kesini 31 cm nih, tertebalnya hampir 5, tapi menipis ke depan, terlebarnya 3,1. Ketajaman jangan ditanya teman-teman ya, ini sangat tajam. Bagi para pecinta penyembelih eksekutor dengan model menarik, cocok banget. Bila salam nunggal enak banget nih buat narik. Tajamnya jangan nggak ragu lagi, nggak ragukan ya ketajamannya. Lihat nih, tuh, tajam banget. Ya. Ya. Ini yang aksesorisnya tanduk bule. Ya, cakep rapi. Ada satu nih. Baja HSS Jerman. Ya. Cingkolan ada pin mozaiknya. Kemudian yang kedua juga sama, masih menggunakan kayu Nagasari, aksesorisnya dural dengan tanduk kerbau hitam. Tidak ada pin mozaik. Ini tidak dipaksi ya, tidak ada pin paksi karena cukup kuat ya, cukup kuat. Paksinya panjang sehingga nggak perlu dipin juga insya Allah kuat. Ini juga cakep. Ini kayu Nagasari yang di glossy ya. Nah, ini seperti keramik. Kalau mau tanya ini pakai apa nih? Ya ini di pernis ya, di pernis. Nah, tapi bukan pernis pilok. Ini biasanya pakai lem Korea ya, atau lem untuk lem yang cepat kering itu ya. Nah, dengan teknik lem amplas, lem amplas sehingga tertutup pori-porinya sehingga dia jadi glossy seperti ini ya. Nah, ini juga bilahnya sama nih 30 cm. HSS steel Jerman ya. 30 cm. Bilahnya salam nunggal, tertebal sama 45 sama menipis ke depan. Ini tadi 31, ini 30 cm. Nah, ketajaman juga ini nggak diragukan ya, sama
sama-sama tajam. Teman-teman ya, tajam banget. Tuh. Nah ini para sahabat sekalian, barang yang cukup lama ada di saya nih. Ini dua golok-golok full Nagasari ini. Silakan nih segera di order di WhatsApp saya. Cuma punya dua saya nih. Dan kayu Nagasari ini kayu yang cukup langka ya, susah nyarinya, apalagi yang model merah begini nih, yang tua. Biasanya dapat tuh yang agak-agak ke apa, kuning-kuningan ya, belum merah seperti ini. Ini cukup tua nih. Nah, jadi silakan aja nih bagi para sahabat yang suka dengan kayu-kayu langka, kayu-kayu yang konon katanya memiliki tuah, ada dua di saya. Modelnya cukup sederhana ya, jengkolan, salam nunggal. Yang ini jengkolan belimbing dengan panjang 30 dan 31 cm, aksoris dural dan tanduk kerbau hitam dan juga bule. Untuk harga nanti cek di deskripsi video, insya Allah tidak terlalu tinggi ya, dan bisa digunakan untuk penyembelian besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.